Jaket Tomalemba dibuat sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Mereka tergabung dalam PKM Kewirausahaan. Jaket ini dibuat dari kain perca dengan tambahan sejumlah motif. Motif yang dipilih pun tak sembarangan karena menggunakan motif tenun rongkong, salah satu tenun khas Sulawesi Selatan. Selain motifnya, jaket Tomalemba juga berfungsi ganda. Jaket ini didesain untuk bisa menjadi tas. Satu inovasi baru yaitu jaket yang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama mungkin jaketnya mengangkat nilai kebudayaan Sulsel, kemudian memiliki nilai plus yaitu two in one, dia bisa beralih fungsi dari tas menjadi jaket, kemudian dia waterproof. Kendala-kendala teknis juga seperti kain percanya. Iya, kain perca juga cari kain perca yang motifnya sama. Iya, kain perca juga karena kita memanfaatkan limbah, jadi kita tidak bisa memilih begitu Kak. Memilih yang ada saja, nggak bisa kayak pasang bentuk kainnya itu seperti apa. Jadi kita pilih kain limbah yang ada saja. Untuk pembuatan jaket Tomalemba, para mahasiswa ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk 13 jaket. Mereka pun memasarkan jaket ini dalam lingkup terbatas, mengingat produksi dan bahan yang masih terbatas. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.